Oke, malam ini kita mau bersiap. Kita mau naik ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Gunung apakah itu? Mari kita lihat. Atap tertinggi Jawa Tengah. Ya, Gunung Slamet. Setelah melakukan pertimbangan mengenai gunung apa yang akan didaki tengah tahun ini, saya rasa Gunung Slamet menjadi destinasi yang cukup menarik. Awalnya tim kami cukup ragu, mengingat medan pendakian yang berat tidak sejalan dengan latihan fisik yang belum kami jalankan secara maksimal. Tetapi tak apalah, saya berpikir, berangkat. Dengan menggunakan travel, malam itu kami melesat menuju Purbalingga. Pagi itu pukul 6 kami sudah tiba di basecamp Bambangan. Tadi sangka-sangka kami disambut dengan pemandangan indah yang terlihat dari tempat kami berdiri saat itu. Setelah sarapan pagi dan berkemas, tak lama kami memulai pendakian pada pukul 7.30 tepat. Sekitar 10 menit berjalan dari base camp, terlihat gerbang ikonik khas Slamet via Bambangan. Kita sedang jalan menuju pos 1. Dari base camp sekitar 100 meter sudah melewati gerbang, dan hari ini nampaknya cerah. Jadi untuk menempuh pos 1 via Bambangan ini, kita harus melewati jalan yang udah di aspal dan dikelilingi oleh perkebunan. Namun sayangnya di sini belum ada ojek, jadi kita harus jalan sendiri sampai ke pos 1 dari pintu gerbang. Perjalanan dari gerbang menuju pos 1 akan disuguhi dengan perkebunan dan jalanan berbatu atau bersemen sampai ke pos ojek. Jangan berharap dulu. Naik ojek kalau nggak mau ini. Ojek itu jangan naik pos 1. Ya, jadi setelah melewati pos ojek, akhirnya kita sudah memasuki hutannya. Sudah di jalur menuju di ke pos 1. Gimana mendaki lagi setelah sekian lama? Kok sosokan sih? Tak perlu waktu lama, pos 1 kami tempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam dari pos ojek. Oh guys, yeah. Jadi kita udah sampai di pos 1. Yeay. Wah, lama banget woy. Setelah berjalan berapa? Berapa? Setengah jam. Sekarang jam 9 ya? Iya. Jadi pos 1 lagi istirahat dulu. Iya. Harus semangat. Setelah melalui pos 1, sekarang kita menuju pos 2. Di mana jalurnya sekarang sudah mulai hutan yang tertutup. Sehingga cahaya matahari yang masuk kadang ada, kadang menghilang.
sampai juga di pos 2. Iya, sampai. Nanti deh basah nih. Yang mana? Kayak mandi. Basah ini basah. Itu basah tuh. Ayo aduh basah. Ini udah gelap loh tadi. Yo. Ya, kita sekarang sudah mau ke pos 3. Tadi perjalanan dari pos 2 ke pos 1 juga memakan waktu sekitar 1,5 jam. Baterai hidup lu bisa gua iPhone ini sih dari tadi sih remote jadinya terus cuma gas nyala doang jadi kayak cuman tadi dari bawah cuma kurang 2%. Sesampainya di pos 3 Pondok Cemara, kami melepas Keril dari pundak kami untuk menikmati santap siang bersama. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ditempuh selama kurang lebih 1,5 jam. Makan. Semangat. Bener-bener tuh loncatnya, kepalanya udah sih. Ya video gini enggak ada suaranya kan nanti kan? Enggak tahu. Kadang pakai kadang enggak. Kan biasanya suara tuh. Tergantung suasana. Usai mengganjal perut kami dengan nasi telur yang kami bawa dari base camp, kami bergegas melanjutkan perjalanan agar tiba di pos 5 sebelum petang. Even gue aja suka ketuker potret sama landscape. Ditawarin coki ketawa, coki doang. Tapi gue 3,5. Coki doang, cemilan gue tuh sneakers. Lagi di video, rapi banget di sini. Masuk frame lo, foto deh. Sekarang sudah jam 2 siang. Barusan kita melewati pos 4, pos Samaratu. Abis ini kita lanjut sampai di pos 5 karena kita campnya di pos 5. Lalu untuk persiapan summit di jam 2 malam nanti. Untuk jalurnya sendiri dia relatif nanjak terus, sedikit sekali bonusnya. Itu udah dimulai dari pos 2. Dan dari pos 2 itu hutannya juga sudah hutan rapat, yang artinya nggak panas. Dan jalanannya juga treknya berpasir dan banyak melewati seperti celah-celah seperti ini. Beruntung karena start cukup pagi, kami dapat menggapai pos 5 untuk mendirikan tenda pukul 3 sore. Kayak terlalu greasy. Greasy. Bahkan di gunung pun tetap mikirin kesehatan. Gini sih ya. Gue udah habisin 4 tisu basah tuh enggak buat tangan gue. Oh, jadi kamu bawa tisu basah ke gunung kamu ya? Saya laporin kamu. Gimana nih chef? Ini kita mau buat apa nih kira-kira? Mau well done, medium. Keren, emang medium, stick. Ya. Sosis bisa di medium. Ya tergantung tangan yang membuat ya. Anjay. Coba kira-kira ini. Ini mau... bentuknya udah cantik banget gak sih? Glazy. Glazy. Di dalam, depan. Cerita kita mau masak apa nih? Pasta. Pasta. Ala chef Acu.
dengan bahan ala kadarnya dari pantry. Eh, asisten cepet dong, si chef gue lama banget nih. Coba tunjukin makanannya. Apa ini? Fusilli Bolognese. Ijo. Selamat makan. Selamat makan. Makan semua, makan. Enak tuh, enak banget. Oh, iya. Enak banget deh. Canda tawa dan makan malam yang cukup menemani kami sore itu, sekaligus mengantarkan kami ke babak berikutnya, yaitu summit attack. Sekarang jam 3 pagi, sedang persiapan summit. Tiba di pukul 3 pagi, persiapan kami summit attack ke Puncak Selamat. Memang bukan kali pertama bagi saya summit attack dari pukul 3. Tetapi, entah kenapa saya selalu was-was menjelang perjalanan ke puncak. Sebenarnya, sesiap apapun kita, pasti kita tidak pernah benar-benar siap menghadapi ketidakpastian. Ya, sekarang sudah jam 3.15. Kita start summit Puncak Selamat. Berasa kayak gue gini-gini terus tuh rasanya kayak wih, di mana nih? Sudah di pos 7? Pos 7. Sebentar lagi ke pos 8, katanya 10 menit. Lalu ke puncaknya 1,5 jam. Yuk jalan. Malam terasa dingin. Trek ke atas belum begitu terlihat. Namun rasanya sudah lelah naik beberapa langkah saja. Saya membayangkan bagaimana di atas nanti. Sampai nih. Belum. Belum. Masih minimalian. Minimalian. Eh enggak bisa ngomong apa guys. Ya udah jangan lagi. Tuh udah oke. Jam demi jam, menit demi menit berlalu. Sampai kami akhirnya tiba di batas vegetasi. Dengan pancaran matahari yang mulai tampak, seakan memanggil saya untuk menoleh ke belakang. Selamat pagi dari di perjalanan menuju Puncak Gunung Selamat. Halo. Halo. Hai. Lagi di perjalanan menuju Puncak Gunung Selamat. Sekarang jam berapa, Drew? Sekarang 5.34. 5.34 dan sudah mulai nampak cerah. Dan view-nya tuh bagus banget. Ada lautan awan dan mataharinya udah mulai nampak sedikit lagi. Bukannya ingin menakuti, tetapi boleh saya bilang jalur menuju puncak ini sangatlah curam, dengan kemiringan yang membuat saya sulit bahkan untuk berdiri tegap. Dengan usaha maksimal yang kami miliki, kami lawan rasa takut dan rasa lelah kami. Hingga akhirnya kami sampai di puncak Gunung Selamat pukul 8 pagi dengan pemandangan yang luar biasa indah dari puncak ini.
Selamat pagi, akhirnya kita sampai di puncak Selamat. Yeay. 3428 MPPL akhirnya sampai ya. Gimana cuy? Jadi lu boleh cerita dikit track-nya gimana? Ya, isi lah. Isi lah buat Tobi. Gak juga ya. Gimana? Pendakian pertama. Iya, pendakian pertama gimana? Sebagai pendakian pertama. Seru. Seru. Kapok gak? Nggak balik lagi. Lumayan buat latihan betis tuh. Ada yang nggak mau balik lagi. Kali aja gue kesana. Ini satu ketinggalan nih. Iya. Aduh. Saya lebih berat. Apa? Selamat atau apa namanya? Mameru. Mameru. Kayaknya lebih berat ini ya. Ini curam banget sih. Oh, batu-batu. Batu-batu. Next trip Mameru. Mameru ya. Kapan minggu depan? Bulan depan deh. Jadi 0 sampai 10 berapa? 0 sampai 10? Ya 8 lah. 8. View-nya oke. Mantul. Akhirnya sampai juga di puncak Gunung Slamet, cuma sayangnya tidak semua peserta, maksudnya satu dari kawan kami tidak melanjutkan sampai ke puncak, tapi dia di bawah. Jadi 5 berenam dari kita sudah sampai di puncak Gunung Slamet dan view-nya bagus banget. Salah satu gunung yang tracknya mirip dengan Semeru, tapi mungkin lebih curam di bagian mendakinya, di bagian pasir-pasirnya. Jadi sekian aja pendakian kali ini ke Gunung Slamet 3428 MDPL, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye!